mikrofonnya sudah selesai. Kenapa gue deg-degan ya? Oke, kita mulai ya rekamannya. Kita udah di studio nih, udah memulai take vokal. Bentar lagi Komarsil lagi nyiapin materinya di atas. Saya bawa banyak pasukan ke sini karena saya udah bukan take vokal. Apalagi yang ngedirect vokalnya itu kakak saya. Halo kakakku sayang. Kakak marah ya? Kok marah sih kak? Semangat. Cuma gitu doang. Baiklah, cuma begitu saja. Lagi sibuk ternyata. Terus di sebelah saya ada Mama Gigi yang selalu cantik. Gak usah. Aliran sama saya. Ada Adi, terus ada Mas Lutfi, komasnya lagi datang. Pokoknya nanti tungguin juan tek vokal. Lagunya sebenarnya seru banget buat joget. Yang pasti sih nanti begitu nanti dengar lagunya tuh bawahnya mau joget aja. Seru banget. Fire-nya tuh keren. Terus musiknya juga banyak ada campuran ini apa namanya itu? Tarling. Enggak ya, bukan. Ada tarlingnya gitu. Terus dikolaborasikan juga sama apa namanya? Koplo. Oh, gila. Itu pokoknya tuh di part-part tertentu tuh bikin nanggu itu seneng banget pokoknya. Sampai mau nangis gue lah. Koplo banget. Infonya menyesatkan. Tolong bantu Juan kak menghadapi lagu ini. Jangan sampai nanti Juan banyakkan joget daripada nyanyinya di dalam. Oke, nanti lihat ya bagaimana lagunya. Hai teman-teman, ini aku mau tunjukin nih, ini apartemen baruku. Di sini aku beli piano. Tuh biasa kalau misalkan aku lagi nggak bisa tidur, aku suka nyanyi-nyanyi walaupun nggak ada yang main musik itu. Sorry, bukan. Ini adalah studio rekaman. Nah, di sini aku bakalan mulai rekaman hari ini. Karena mas operatornya tuh di sana, nanti aku rekamannya di sini. Tapi ini sebentar lagi ruangan yang terang ini bakalan ku gelapin. Karena nanti kita bakalan uka-uka di sini. Enggak, sorry, biar dapat feel-nya. Nanti jadi biar aku nyanyinya juga enggak pandangannya enggak kemana-mana. Terus biar ngebangun emosinya, ngebangun dinamikanya enak gitu. Nanti aku matiin lampunya. Nah, sekarang kita mau mulai. Mikrofonnya sudah selesai. Kenapa gue deg-degan ya? Oke, kita mulai ya rekamannya.